Pemirsa, skandal mega korupsi kasus IKTP tengah menarik-narik sejumlah nama pejabat yang diduga ikut serta dalam membengkakkan anggaran proyek IKTP. Bantahan pun bersahutan menampik tuduhan bahwa telah menerima aliran uang jutaan dolar Amerika untuk memuluskan. Pengungkapan skandal kasus IKTP akhirnya menyeret banyak nama mantan pejabat di Kemendagri. Selain kedua terdakwa, Irman dan Sugiharto, mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni diduga memiliki andil besar dalam memuluskan terjadinya markup dalam pengadaan IKTP. Gamawan disebut-sebut menerima uang sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. Sedangkan Diah Anggraeni menerima 2,7 juta dolar Amerika Serikat dan 22,5 juta rupiah. Namun di persidangan, Gamawan dan Diah Anggraeni membantah tudingan ini. Di LHKPN saya sudah membuat pinjaman, terus untuk beli tanah kan, karena saya bertani. Terus saya sudah bayar lagi, terus dia bilang, benar, saya menerima uang dari adik. Itu kan bohong lagi. Tidak hanya pejabat Kemendagri, politikus Senayan pun ikut terseret. Bahkan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI 2009-2014 disebut menerima aliran dana korupsi IKTP, termasuk dua orang yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah. Siapa yang mengembalikan? Info dari mana kamu? Ah, fitnah kamu ah. Kalau dimasukin daftar situ kan bisa aja orang yang mau bagi bikin daftar kita terima apa enggak. Memang ada beberapa nama yang melakukan beberapa perbuatan atau diterangkan oleh pihak lain, tapi ada beberapa nama yang penerimaannya diduga dilakukan secara pasif. Menerima itu bukan hanya berarti masuk kantong sendiri, tapi bisa juga dia misalnya masuk rekening kerabatnya, istrinya, anaknya, ataupun adiknya, dan lain sebagainya. Publik pastinya berharap kasus IKTP ini dapat dibongkar secara terang benderang hingga aktor utamanya terungkap. Namun pertanyaannya, apakah KPK berani mengungkapnya? Kan kakaknya belum tertangkap oleh KPK. Itu tugas KPK. Tim Liputan MNC Media melaporkan.